Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sama-sama menyambut Hari Wanita Antarabangsa yang akan disambut pada 8 Mac 2022. Tema Hari Antarabangsa pada tahun ini ialah Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Merupakan satu agenda besar di seluruh dunia tentang penglibatan dan lipat sama wanita dalam semua agenda dan sektor dalam kehidupan. Di Malaysia, insya-Allah kita akan menyambut Hari Wanita Antarabangsa ini dengan tema Saksama Bersama. Ia merujuk kepada perjuangan daripada lelaki dan wanita untuk memastikan bahawa wanita kita dapat menikmati hak dan berperanan bersama-sama dengan lelaki dalam arus pembangunan keluarga dan juga negara. Di Kelantan, alhamdulillah, jumlah wanita di seluruh Kelantan ini telah berjumlah 940,000, ya, lebih kurang dalam 5% daripada penduduk diri Kelantan. Jadi insya-Allah ia merupakan angka yang signifikan yang sebenarnya dapat kita gemblengkan untuk sama-sama kita pastikan bukan hanya sektor pendidikan yang kita berjaya tapi juga sektor ekonomi dan kehidupan yang lainnya. Jadi insya-Allah dengan keaktifan pendidikan, literasi, edukasi dan juga pengiktirafan dan peranan yang dimainkan oleh kedua-dua pihak akan sama-sama memberikan satu dimensi baru kepada negara kita supaya insya-Allah semua penduduk kita saling melengkapi dan saling menghormati. Jadi sesuai dengan tema kita, Saksama Bersama, ia merupakan suatu bukan hanya ucapan dan slogan tapi juga tindakan yang diperlukan dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah kita mahu wanita di Kelantan dan juga seluruh Malaysia, mereka akan mencapai keadilan dalam kehidupan, dalam pencapaian kerja mereka dan sebagainya, tapi juga mereka juga akan dapat menikmati kehidupan sebagaimana fitrah mereka. Jadi penyesuaian fitrah kehidupan, biologi mereka harus disesuaikan dengan kepentingan dan keutamaan serta peluang untuk mereka juga menyumbang untuk ekonomi dan juga perkara-perkara yang lain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang bermaksud, isteri-isteri kamu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula adalah sebagai pakaian bagi mereka. Surah Al-Baqarah ayat 187. Ini merupakan ayat yang sangat bertepatan dengan apa yang kita slogankan pada hari ini, iaitu wanita saksama dan bersama-sama untuk menghadapi kehidupan dalam rumah tangga dan juga kegiatan mereka dalam kehidupan seharian. Selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa 8 Mac 2022. Saksama bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada 8 Mac setiap tahun, Hari Wanita disambut di seluruh negara sebagai satu penghargaan dan pengiktirafan terhadap peranan dan sumbangan wanita dalam pembangunan negara. Tema sambutan Hari Wanita 2022 pada tahun ini adalah Saksama Bersama, yang membawa maksud betapa pentingnya mencapai kesesamaan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan. Kemuncak sambutan pada tahun ini adalah pada 6 hingga 8 Mac 2022 yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center. Istimewanya juga pada tahun ini, Pejabat Pembangunan Wanita telah berkesempatan merakam ucapan dan mesej kepada wanita daripada pengarah-pengarah wanita dan wakil-wakil daripada jabatan dan agensi di peringkat persatuan dan juga negeri. Buat semua wanita, khususnya wanita di negeri Kelantan, tetaplah kuat dan bersemangat dalam menghadapi cabaran dan rintangan kehidupan. Teruslah positif terhadap keupayaan diri dan juga persekitaran dan serlahkan potensi dan bakat diri untuk terus maju ke hadapan. Pesanan juga kepada masyarakat, hargai, sokong dan doronglah wanita-wanita di sekeliling anda yang telah memikul pelbagai tugas dan tanggungjawab sama ada di pejabat mahupun di rumah. Juga hentikan sebarang bentuk keganasan terhadap wanita. Akhir kata, selamat Hari Wanita 2022. Saksama bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rohayu binti Ahmad daripada agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Kelantan. Untuk pendengar-pendengar di luar sana, saya ingin menyampaikan mesej untuk jauhi dadah dan kepada ibu bapa di luar sana supaya sentiasa pastikan anak-anak anda
dan juga saudara mara kita supaya tidak terlibat dengan tingkah laku berisiko yang akhirnya menyebabkan anak-anak kita terlibat dengan kancah dadah. Lebih baik cegah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita tahun 2022. Saksama bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Wanita kepada wanita seluruh Malaysia. Wanita secantik bidadari, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kerana hari ini kita menyambut Hari Wanita. Terima kasih kepada semua wanita-wanita yang berjaya membawa negara kita ke arah kejayaan. Alhamdulillah juga kita panjatkan kepada Allah kerana telah diberi kepercayaan oleh kerajaan kepada wanita untuk menerajui dan memimpin Malaysia ke arah kecemerlangan. Share responsibility ataupun berkongsi tanggungjawab bersama dengan lelaki membawa wanita ke arah kecemerlangan. Wanita, anda adalah nadi kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Jangan disia-siakan kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada kita. Wanita, anda dikurniakan semangat yang kuat, jiwa yang kental, mampu mengharungi apa jua dukaan dan rintangan mendatang. Percayalah wanita, pada hari ini anda adalah wanita yang terhebat dan jadilah wanita yang paling hebat, iaitu wanita perhiasan dunia. Selamat Hari Wanita kepada wanita Malaysia, wanita yang dikurniakan Allah, wanita secantik bidadari. Untuk itu, saya ada satu khas buat wanita. Wanita, anda hebat kerana anda mampu berdiri menyelesaikan masalah. Anda mampu berdoa kerana anda percaya doa adalah kuasa segala-galanya. Melukis kekuatan melalui pro kehidupan dan bersabar saat tertekan dan juga saat dilukai. Tersenyum saat anda menangis dan mempersona kerana memaafkan. Selamat Hari Wanita kepada seluruh wanita Malaysia. Ayuh wanita, saksama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilvira binti Muhammad Dasuki, merupakan pengarah Urusdia Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Negeri Kelantan. Ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita, dan Hari Wanita ini disambut setiap tahun di Malaysia sebagai penghargaan dan pengiktirafan terhadap sumbangan dan jasa wanita yang sangat-sangat signifikan kepada pembangunan negara. Pada tahun ini, Saksama Bersama dipilih sebagai tema sambutan Hari Wanita untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman seluruh lapisan masyarakat terhadap kepentingan mencapai kesaksamaan bersama bagi memastikan potensi wanita dapat diupayakan dan dioptimumkan demi menyediakan masa depan negara yang mapan. Selamat Hari Wanita kepada semua wanita dan khususnya kepada wanita di negeri Kelantan. Saksama bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zahrin bin Bakri, pengarah LPPKN Negeri Kelantan, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita 2022. Saksama bersama. Bersempena dengan sambutan pada tahun ini, marilah saya menyeru kepada semua para bapa, para lelaki dan juga para suami untuk sama-sama kita menghargai wanita. Ingat, ibu, mak, umi dan juga isteri kita adalah wanita yang perlu kita hargai. Dengan tema Saksama Bersama, Selamat Hari Wanita 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Wanita pada masa kini amat kental dan sangat membanggakan. Peranan dan sumbangan wanita sangat signifikan dalam pembangunan negara dan di mata dunia. Oleh itu, saya mewakili keseluruhan warga kerja Jabatan Bantuan Guaman Cawangan Negeri Kelantan ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita dan ayuh wanita, teruskan perjuanganmu, bangkit terus, saksama bersama. Saksama bersama. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Laila Nazura binti Nawi daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita kepada seluruh wanita di negeri Kelantan khususnya dan seluruh wanita di Malaysia amnya, dan kita sama-sama sambut pada 8 Mac 2022. Sebagaimana yang kita ketahui, sekarang ni kerajaan telah memberi keutamaan kepada wanita, terutama sekali kalau kita tengok dalam aspek pembangunan keusahawanan, dalam aspek pengurusan negara, wanita turut diberi keutamaan untuk menerajui mana-mana agensi kerajaan ataupun mana-mana agensi swasta yang bernaung di negara kita. Akhir kata daripada saya dan seluruh warga Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita kepada seluruh wanita di Malaysia, khususnya dengan bertemakan Saksama Bersama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Laila binti Madlin, Penguasa RSK Taman Kemumin, mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita di luar sana yang disambut pada 8 Mac setiap tahun. Dengan tema Saksama Bersama, saya doakan semoga semua wanita di luar sana tetap kuat, mendepani sebarang cabaran dan orang kata kekal selangkah di hadapan. InsyaAllah.